POV, anak pengusaha, jadi PNS Bepom. Si Julid memantau, gaya paling parlenteng. Itu siapa itu? Anak baru, anak baru. Iya, anak orang kaya. Oh. Eh, ini aja, nanti kirim aja omsetnya ke rekening papi gue. Aku ngantar dulu ya. Iya. Pegawai Bepom ke apotik. Pembeli meriang semua. Wah, aku mengenalinya. Masuk lagi Juan. Ini apotekernya. Siapa, Bu? Ini. Oh, iya. Dems. Ada Bang Somad. Dari mana, Bang? Ini apotek kamu ya, Bens? Enggak loh, Bang. Ini punya papi saya. Kamunya saya nih, Bang. Kamu sudah lapor benturan kepentingan belum? Apa itu, Bang, benturan kepentingan? Saya nggak tahu. Jelasin dulu benturan kepentingan apa. Dengerin nih, Bens. Benturan kepentingan. Apa itu benturan kepentingan? Benturan kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Dasar hukum benturan kepentingan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. 3. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang keempat, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM. Bentuk benturan kepentingan 1. Gratifikasi 2. Hubungan afiliasi 3. Kelemahan sistem organisasi dan yang keempat, rangkapan jabatan. Pelaporan benturan kepentingan. Pegawai wajib melakukan pelaporan yaitu dengan cara login ke http://sangintegritas.pom.go.id dan membuat laporan. Terima kasih. Oh, begitu Bang Somad. Baiklah.